Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ya Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mahtabi'ahum bi ihsanin ila yawmin qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لا حول ولا قوة إلا بالله أما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افتح لنا فتوح العالم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أسفل من قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمون para alim ulama, para ustaz, para ujaj, para sesepuh dan sesepuh tokoh masyarakat di lingkungan kesamaan anak yang saling berikan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM yang sholat anak-anak, yaitu Bapak Ustaz Kadi beserta jajaran kepengurusan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para bapak, para jemaah sholat al-Isan, yang insyaallah puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat hadir di majelis taklim musala anak-anak mengenang kakek kita dari rumah menuju majelis yang senantiasa mendapatkan ridho, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam semoga Allah limpah curahkan ke halibaan junjungan alam yakni Nabi yana wa habibana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabat dan mudah-mudahan berlimpah pula kepada kita semua umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat untuk makhluk kelak yang terakhir. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati
Sahabat tadi ngomong, ya,
matur kalau bahasa kita ya, kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya ini kan buta, boleh enggak saya ini sholatnya di rumah saja? Oh boleh, 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 boleh. Baginda Nabi, cuma dia tanya lagi, gitu ya, kamu dengar gak suara adzan? Dengar. Kalau dengar mah ke masjid. Baiknya, kalau dengar ke masjid, itu yang buta. Apalagi yang mulai. Jadi berarti para jemaah, usahakan ya, usahakan selagi kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaki kita bisa melangkah ya, untuk datang ke masjid, ke musola, menghadiri sholat berjamaah, langkahkan kaki kita ya, karena itu merupakan anjuran ya, dari junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunahnya laki-laki berjamaah, Pak ya. Sekarang mungkin belum kita rasakannya, tapi nanti di akhir, Pak, jelas akan berbeda ya. Orang yang rajin ibadah dengan orang yang malas beribadah. Jadi wa yajuzu lil hammi wal burdi idza khafata minasum ala anfusihima. Boleh berbuka bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui jika ia khawatir terhadap dirinya jika melaksanakan puasa. Au ala auladihima ya, atau khawatir terhadap anaknya. Ya. Dianya mah kuat untuk puasa. Tapi khawatir pertumbuhan jabang bayi ini tidak normal misalkan karena berpuasa. Atau orang yang menyusui misalkan dirinya mampuan, tapi khawatir kalau menyusui pertumbuhan anaknya karena tidak doyan misalkan susu formula ya, pengennya ASI. Nah ini boleh untuk berbuka, bukan berarti tidak berpuasa apa ya, bukan, boleh berbuka. Nah konsekuensinya apa? Wajibu al-qada'u, wajib mengqada' atau mengganti puasa ya di hari yang lain ala haula'i kulluhum, terhadap orang yang hamil dan menyusui tadi. Cuma ada perbedaan nih, Pak ya. Nanti ada perbedaan. Perbedaannya seperti ini, Pak. Jika orang yang hamil dan menyusui tadi khawatir ya akan dirinya, akan dirinya, jadi dirinya kalau misalkan puasa pasti dirawat, kalau puasa ya pasti ke rumah sakit misalkan ya, jadi orang yang hamil dan menyusui tadi, nah berarti dia mah wajibnya cuma satu, Pak, qada doang. Tapi kalau misalkan khawatir karena anaknya, dianya mah kuat puasa, seger Pak, puasa ya, lagi hamil juga seger, lagi menyusui juga seger ya, tapi khawatir nih ke anaknya nih. Jika misalkan tidak disusuin, anaknya akan pertumbuhannya ini kurang bagus misalkan. Ya. Nah, susunya, airnya tidak akan ada jika tidak ada asupan. Maka harus makan saya itu misalkan. Nah, karena khawatirnya karena anaknya, Pak, maka wajibnya dua. Satu, wajib qada, dua, wajib fidyah. Satu harinya memberi makan terhadap fakir miskin yaitu 8 on makanan pokok. Nah kalau misalkan 8 on atau 1 liter sekarang ya, 1 literannya uang misalkan yang bagus beras 12.000 atau 10.000 disedekahkan kepada fakir miskin. Itu satu harinya 1 pun. Nah, itu jika orang yang hamil dan menyusui tadi, Pak ya, khawatir terhadap anaknya sedangkan dirinya kuat. Tapi kalau misalkan khawatir terhadap dirinya ya, jangankan misalkan ke anak, dirinya aja sudah kalau puasa dibawa ke dokter misalkan ya. Nah itu mah berarti cuma wajib satu doang, wajibnya mengqada doang yang tadi. Kalau nya enggak kuat lagi, tunggu kuatnya, Pak. Tapi kalau misalkan ini ya, misalkan apa namanya pada bingungkan akan berbahas. Apabila ada orang yang sudah tua renta atau orang ada sakit-sakitnya parah luar biasa sehingga ia tadi, Pak, tidak mampu untuk melakukan puasa. Orang yang tua tadi, Pak, tua renta tidak
tidak mampu lagi untuk berpuasa. Sama orang yang sakit pun tidak lagi mampu untuk melakukan puasa. Maka bagaimana? Ya, pada minggu kemarin telah dibahas wajib bayar fidyah doang, tidak wajib qadha. Kalau memang sakitnya seperti itu, ya. Jadi apa saking parahnya sakitnya, dia tidak bisa melakukan puasa. Ya udah, berarti wajibnya tidak wajib qadha, hanya satu wajibnya bayar fidyah. Satu hari satu mud. Satu mud itu kalau ukuran kita ya sekitar 8 on. Mungkin kalau di letter mapa sekitar satu letteran lah. Nah, tinggal dihitung saja. Kalau misalkan 30 hari bulan Ramadannya atau 29 hari kalikan. Ya, 8 on dikali 30 hari atau 1 liter dikali 30 hari. Kalau saya dulu gampang ya, dari 30 literan. 30 liter kalau misalkan harganya yang 10.000 berarti 300 lah, aja 300 ribu mana. Pokoknya begini. Gimana? Wajib qadha itu Pak. Nanti ada di bahasannya ya, wajib qadha, wajib fidyah. Contoh begini Pak nih. Sebenarnya ini nanti Pak ya, pertanyaan itu nanti ada. Seorang puasa, masuk bulan puasa ya, tidak berpuasa. Sengaja tidak puasa. Dosanya luar biasa Pak. Tapi tetap walaupun iya ya, ia itu tidak berpuasa, wajib qadha nantinya Pak. Wajib qadhanya itu wajib. Ya. Kemudian lewat puasanya itu. Maksudnya begini, tahun depan qadhanya wajib, bayar fidyah wajib. Tuh, Pak ya, misalkan tidak berpuasanya misalkan ini 1 minggu atau 7 hari, berarti nambah Pak. Berarti 7 hari, apa namanya? Qadhanya tetap 7 hari, fidyahnya 7 mud. Ya. Tahun depannya lagi. Belum dikodoin Pak ya. Nambah mudnya nambah. Kalau qadhanya tetap. Qadhanya tetap tapi hitungan mudnya nambah. Karena belum dikodoin tadi ya. Yang tahu apa namanya yang Ramadan yang kemarin yang belum dikodoin itu nambah. Tinggal dikalikan saja. Berarti kalau misalkan tahun yang kemarin 7 di kelewat lagi namanya berarti nama 7 lagi berarti 14 mud. Nah, itu betul. Nah, itu Albert Dr. Makanya perlu ngaji di sini Pak ya. Perlunya kita ngaji di sini supaya tahu. Karena orang yang bodoh itu dosa. Bodoh dosa ya. Ada majelis taklim ya. Ada kiai atau ustaz yang ngajarin tapi dia tidak mau menggali ilmunya, nah, ini dosa Pak. Ya, bodoh itu ternyata dosa. Nah, tapi kalau itu di mana? Malah berarti setelah dia ikrar syahadat berarti ilmunya lebur Pak. Misalkan gini Pak ya. Ada misalkan orang kafir masuk Islam. Ya. Ucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Umurnya 50 tahun. Ya. Maghrib ngucapin ya. Isa misalkan meninggal surga. Iya. Karena apa namanya? Syahadat itu ya menghapus Pak seluruh kesalahan yang telah lewat. Jadi ketika ini, tapi jangan sampai gini, ah saya kafir, nah, jangan. Salah itu. Gak boleh itu Pak ya. Gak boleh itu Pak. Salah itu. Justru ini anugerah Pak ya. Ini anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita lahir dalam keadaan muslim, orang tua kita muslim. Nah ini seandainya ada seorang mu'alaf, misalkan mu'alaf, umur 40 tahun masuk Islam. Bagaimana? Yang kemarin-kemarinnya, contoh misalnya kita ambil 40 dipotong masa balik 15 tahun, berarti tinggal 25. Di yang 25 dia doyan bajiduran, mabok, judi, cina dilakuin, misalkan dia, pokoknya maksiat lah, maksiat. Bagaimana itu? Puasa kagak,
Ya, yang 25 tahun itu, Pak, ketika ia mengucapkan dua kalimat syahadat, dosanya hancur dulu semua. Dan tidak usah dikodohin ibadah-ibadah itu. Udah tinggal mikirin ke depannya saja. Di situ lah, Pak, hebatnya ya agama Islam ya. Di situlah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa ya. Karena kalau kita pikir apa ya, kita masuk surga itu bukan karena apa? Ya. Kita dimasukkan ke dalam surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal mah itu mah hanya apa namanya? Hanya wasilah doang, pelantara doang. Kalau rahmat itu apa? Kasih sayang ya. Kasih sayang. Kasih sayang Allah. Jadi seandainya apa? Amal kita yang ditimbang, Pak ya. Ditimbang. Itu ya tidak ada apa-apanya, Pak. Ya. Jadi pernah saya ingin ceritakan ada seseorang masuk ke dalam surga, ya. Orang tersebut adalah ahli ibadah ketika dunianya. Nah, Allah perintahkan, silakan kamu masuk ke dalam surga dengan rahmat. Malah ia tidak mau. Saya katanya pengen masuk surga dengan amal. Ya udah kalau begitu timbanglah amalmu dengan nikmatku yang aku berikan selama kamu hidup. Jangan banyak-banyak, nikmat satu saja, mata. Timbang Pak itu ya. Amal ibadah yang ia ketika di dunia tidak pernah melakukan maksiat. Ingat Pak, tidak pernah melakukan maksiat, ibadah terus. Ditimbang dengan nikmat mata. Itu ternyata jomplang kemana-mana Pak. Jadi yang namanya surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmatnya Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmatnya Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, mudah-mudahan kita ini beramal ya, ngaji, salat, ternyata itu merupakan amal-amal baik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gini Pak, yang pertama kita ngajak dulu deh. Ngajak tuh sudah masuk Islam, baru tuh ya. Apa namanya, kalau misalnya memang kita apa belum mampu untuk mengajarkan tentang syariatnya ya. Pasti kan di situ ada ustadznya gitu. Pasti ada Pak, ada tokoh agamanya. Nah bagian itu yang ngajarinya Pak. Udah yang penting kita mah ngajak saja. Kayak saya ini ceramahnya, saya mah ngomong doang, ngomong aja. Kewajiban saya seperti itu, hanya menyampaikan Pak, hanya mengajak. Adapun mau dan tidaknya orang untuk mau melaksanakan sholat, itu bukan karena saya. Ya maaf ya, ya maaf. Ya maaf. Ya itu istri kita malah. Ya. Tapi kan yang ngaji juga, itu bisa cuma masih kata-kata gitu. Ya. Tapi dia bisa, kan nggak bisa gitu. Ya nggak apa, kalau misalkan sudah belajar nggak bisa-bisa, ya nggak apa-apa. Ya. Kalau itu enggak apa-apa. Yang penting Pak, yang penting sudah ada ikhtiarnya. Ya, sudah ada ikhtiar untuk belajarnya. Itu yang paling penting Pak ya. Yang paling penting ada ikhtiar untuk belajar. Karena yang ngasih bisanya itu bukan gurunya Pak. Bukan yang ngajarinnya bukan. Padahal gini nih, Bapak ngaji, ya. Saya juga enggak tahu Bapak paham apa tidak yang saya sampaikan. Ya. Karena yang ngasih paham itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban saya Pak cuma nyampein doang. Saya sampaikan nih begini, ini begini. Ya, contoh lagi ini maksudnya. Kan. Waktu gitu ya. Dia baca doa itu apa? Itu enggak apa-apa ya. Oh, gitu ya. Ya enggak apa-apa, Pak. Asal-asal jangan apa namanya? Baca Fatihah enggak bisa misalkan. Nah, kalau misalkan Fatihah kan itu merupakan rukun, Pak ya. Itu harus. Seandainya tidak bisa Fatihah, ganti dengan zikir sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Ya, kalau misalkan tidak bisa Fatihah.
Kalau misalkan tidak bisa baca dikir, udah diam selama ukuran membaca Al-Fatihah. Sampai segitunya maksudnya. Tapi tetap harus belajar. Iya. Iya. Yang penting Pak, penting kita ada intention belajarnya Pak ya. Harus belajarnya harus. Ya, belajarnya harus, ngajinya harus. Ini kumpul seperti ini atau diajarin itu harus Pak ya. Nah, adapun bisa dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya. Ada lagi enggak? Cukup. Kalau orang enggak puasa. Hah? Kalau orang enggak puasa. Dosa. Baiklah para hadirin para jamaah, mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila kurang lebih kelapan. Kalau kalian bila kekurangan hidayah wa ridha wal inayah, wallahu a'lam.